di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Rebus 50 gram bunga pepaya bersama 200 gram tanah lempung dan 1/4 sendok teh baking powder. Buang airnya. Rebus kembali bersama 1/4 sendok teh baking powder sampai matang. Angkat, tiriskan, siram dengan air dingin. Panaskan 2 sendok makan minyak, tumis 6 butir bawang merah iris halus, 2 lembar daun salam,
2 cm lengkuas yang sudah dimemarkan, 15 buah cabai rawit merah utuh, dan 3 buah tomat hijau potong 2 sampai harum. Masukkan bunga pepaya dan 50 gram teri yang sudah digoreng. Aduk rata. Tuang 150 ml santan dari 1/4 butir kelapa. Masak di atas api kecil sampai meresap dan matang.